Ya, sobat dinasti dimanapun Anda berada, gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sobat dinasti, kali ini saya akan menservis joran teleskopik. Nah, ini rencana mau diganti ringnya karena ringnya ini udah rusak dan yang lain juga udah lepas. Nanti kita pasang ring biasa dengan teknik ikat. Nah, sebelum kita memasang ring yang akan diganti, kita harus melepas ring yang lama ini. Nah, ring lama ini nanti kita lepas. Kita menggunakan teknik yang mudah aja, yang gampang untuk teman-teman atau saudara-saudara dinasti lakukan. Kita bisa memanaskan dia. Saya menggunakan alat-alat yang sederhana yang bisa kita dapat di rumah kita. Sebelum kita melepas ini, ya jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe-nya. Ya, kita persiapan. Sebelum kita melakukan pelepasan ini, kita harus mengeluarkan dulu yang tidak terpakai. Kita keluarkan, ya, kita keluarkan dan kita sisakan hanya dua ini. Ya, sobat dinasti, untuk pelepasan kali ini saya menggunakan air panas. Jadi kita panaskan dulu airnya. Nanti kita tunggu sampai dia panas atau mendidih, baru kita lakukan pelepasan untuk jorannya ini. Nanti kita lepas seperti apa. Ya, sobat dinasti, ini airnya sudah mulai mendidih, ada gelembung-gelembung kecil. Saatnya kita merendam dia. Hanya cukup direndamkan seperti ini. Biar lem-lemnya dia, lem kolongnya itu memuai. Jadi kita rendam aja seperti ini. Ya, sobat dinasti, ini kayaknya sudah bisa kita lepas kayaknya. Mari kita coba kembali untuk diputar apakah ringnya udah mau lepas dari fibernya. Kita putar perlahan. Ini udah bisa. Ini kita putar sambil kita tarik depan. Nah, ini lepas sobat. Nah, kita lanjut untuk yang ini. Nah, sebelum kita lakukan ini, yang atas tadi kita lepas dulu. Yang atas tadi kita lepas dulu, ambil dari belakang, baru ini direndam kembali. Kita tunggu dia sampai sekiranya udah cukup. Sobat dinasti, ini kayaknya sudah cukup. Coba kita putar kembali.
kita pegang. Nah, ini udah bisa. Bentar. Nanti. Kayaknya udah bisa. Enggak panas kok. Nah. Hangat-hangat dikit. Bentar. Nah, udah bisa lepas. Ya, caranya seperti ini. Untuk melepas ring cut dari teleskopik, coran-coran teleskopik. Ya, habis ini kita lanjut untuk mengikat kolong yang baru, yaitu kolong tipe iketan yang dia minta. Ya, kita langsung aja. Ya, sahabat Dinasti, setelah semuanya udah lepas, di ring-ringnya sudah lepas. Ini yang saya lepas tadi. Jadi ring situ udah lepas. Saatnya kita nali kolong. Ya, sahabat. Ini saatnya kita untuk memasang kolong. Dari tangga ini, nah, kita siapkan untuk kolong biasa. Yang saya gunakan adalah kolong biasa, isolasi, sama cutter. Nah, pertama kita lihat dulu, apa kita pasang dulu yang bawah. Terus kita siapkan solasinya. Buat pegangan aja sementara. Kalau enggak punya solasi, kita bisa gunakan karet. Ya, setelah itu kita lihat kelurusannya. Jadi ini deadline spinningnya. Dia harus lurus. Nah, harus lurus dengan kolongnya. Kita harus luruskan dia. Kalau memang sudah lurus, berarti sudah pas. Tinggal kita ikat dua. Ini tampilan ikatannya seperti ini bagian sisi. Nah, kita ntar lanjut semua seperti itu kok motifnya. Sahabat, hasil akhirnya seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel Dinasti Road Custom. Ini nanti tinggal hanya presinan aja. Untuk teknik presinan sama seperti video-video sebelumnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.